di bagasa tikyo di nama jalo pasu-pasu pardonga saripeo berenami bereta dok boruta cap bagas joron itu hatai marhit pesona nah di arina salpu rona sida tu bagas nami di hita nama hamaranggi marga lubis manaruhon sinamot na balgai na lapak kota tulau sadarion dongat tubuh arong hatani nama do di hatani na tua-tua molohami di jolo di pudi mahamu marga lubis molohamu di jolo di pudi muna mahami las di bagas tikyo lapasaton nami ma sinamot na pinasani pamorot tabat jarnahor ruak siubeon nami nungatung bos hami mamangaton sinamot na pinatupani pamorota jalatung song ni pinoy di sinamot na boy na si saraboru hita pasahaton nami tuhamu dong tubuh nami marga lubis di dok na tua tua dang na alani otik na gabe tinarikon alani godang na gabe niahan molotung song ni pinoy ngon las marwani badamu las rohani patodomu madalo sinamot na pinasahat ni pamorot tambarga bajar nahor dihitan ada bola pihak marga shopping doh lubis napura tano tano mani naranging masih rangkongan tung barat tapi pada roda di nama dongat tubuh tot di tanah saudari sirang totong masih gonggoman jadi sopan nang sarohami madalang patuduhamu madongat tubuh nami amang boru jadi kusi pulih amena asa sa sa ni solu sa matu botean nunga sahat majalo padong asari peon berename do boruta sabagas joroni tu hatai liling mangolu mana sida jal saur mangapu panggabian tungsong nipe sinamo na boy upatu pahami lao pala sorohamuna donga tubu nami las maruani badamu las roani patutumuna silok boti mahami donga tubu butima eh matutu kita sisa dah kata kita teh. Gawe jala horas mari amuna donga perhudulami rajai marga si hobi. Dari nauli bulan de dengganon tutu di bagasan las miro haru hita. Ima dulota di bagasan sadaro. Nunga ape tutu rohamu madapotok kami rabdohot Raja ni pamuran nami, Rajai Marga Bajarnaho. Tutu matutu hamuna, anak ngeraja, doho boruni raja. Ingot do hamu ditonani putta si jodoh tu, martukoto sele gude. Napi nukkan ni putta na berjolo, si utonon ni akka na berpuri. Nakin dunga di pasat tamu, tuhami, ima jab berjuhud, ubasuhud. Nunga tung huga behok kami, nunga petutu, rohamu ada betuk kami, lapa sahaton, sebagian sian sinamon ni borutei, asa dohonon nai ma son ni dohni na tua tua, tadi yang sian rovian, binai me gabe tiang isofo, asa hor semahamuna, apara si doli, nah mangalian, Horas mahami jala gawe nama jalo atong mulai Terima kasih.
Ulion dari Narengganon. Dinataka semajalo pasu-pasu pardonga saripeon. Berenami dok borunami nakaning sabagas joron itu hatai marhitehon naposona. Las dibagas etikion dihita ad halak batak. Tapatupa adak dinamar hula-hula marbori. Didongan itu kita mulai sana memuka. Satu nama nonganongai, satu nama apa ujukon. Didok adat teh lae dohoto itu. Molo pasohoto geleng pasahato mena ulos pasamot. Disok kami noang lem tubuh ni tulangmu siakangan. Doho dongat tubuhku naro nasa Surabaya. Pasahaton suri-suri nagajang. Tui botokku doho tulaiku. Molo tung gumajang pehatakon unang pola songon nangolongolak kita. Na tolu minggu nang salbu lauhan itu sidik kalang arong parsahiton namang otak huboto di pahmatang. Na sali dengon hupikir lo na totong na sesaya leku. Aliasi marwani tuan mulai satiki sadari otu tiki arena nang lo. Ahape nanya lang mulai. Mak corona ipasun mai di pasu-pasu Tuhan mai. Baipe baru pas panganon do ubat na pinangamu mergogo ma tuhata ma masu-masui asa tanggal dan dibotohoi peu so dilalaho tutik kina nang ro boy ho ma mudah-mudah saluhu no nakaber kopo para mo tujulan narion tu pepeng na hosa rumah tua do ibotokon atau ngasih maruani Tuhan. Dang arong dinaso tarpa tupa Tuhan. Mulu sadaro hatta mangidohoni dapat titaro hahi pasun ni pada gingon dumobi nang patodion. Dala barani pe amat dokok katakon tu olai. Edang na sisi ni lakko pe antara ni si hobing tu badar nahor. Aturannya nan na tu tokia do ma dokok kata naudi. Aledo sidorai ati damar sogo roh laki tu sodo dongat tubuh kon ala ni palsahi tomon. Jepos maroa di Tuhan. Disokku patu pahami suri nagajang si toro rabu tujuluan ni arion tangyang nami tu amat talibata songon toro ni rabu ni ulosoma toro ni paparamu tutikin anang roh lai roh toh itu tugajang na umurmu tutikin anang roh di pasu-pasu tuhata ay molo hami pos doro nami di Tuhani tolu talenta nani jalo ni lekodo ibotokon sada pangula. Nah, memang doi bana di bagas joron itu hatai dipakai pamareta, bahkan dipakai doho peradatan di sekota media perdagangan non. Jalani pos doroha, sudah doroha mana ngakoni tanggal ma persahi itu nama ngotak nama ngita siapa mata muda daerah. Si harma panilo mutu jualan naron, hupa saat tami di son, ulo si toro rabon, las maruani badamu, las orang patto diomu, dalat tamat tangi yang do tamat tadi bata, anggona pasoton tuhat taro. Asa tungsong nipe unang nilai nyo nilai itu. Las doro aku menilai ho dos dosongon hata ni edde nang peroa logo lubis ninna edde tere ngapos roha dah logo lubis ninna lau maraha rumah tangga ipos roha aku manang nasongo dia bepar sahiton di lekon ipar gogo itu hata ma ibotoku nalao mangaleo nakanobar tu lekon gajang mau murta tang yang masih tangyang ama hita tujulan naron. Di pasu-pasu Tuhan tak saluhukna. Ya kageleng mulai na di petano parserahani do na di bona ni pasu itu. Saluhukna. Berekon do berek kubor-boru. Tuba lak laki tuba si koru tuba bunga bunga. Tuba anak itu tikinan yang rotong osen itu hatta di akka arina tini tina. Dono nami mak. Songon ni do ni sedua tua. Asa ador haruka mata kas iyo ni lobu. Adoh ratiti takas iho ni horbo takas ma leku do ibotokku nang nang satu nasaur matua satu namar nini kuhut patogu togu pahopu terus pertama tau. Pasahato kumatuhoi to binaribo.
tamu cipiri todi asa upasat upasaun ai mangida kondisi ni layon pirma todi mre olo doto itu oke ma gonggo masalu na paparamon asa sa sa ni solu ma sa matu boten nung upasat tami ulos pasamoton tui botok kudo leku leling mangolu mamu jala sauru mangapu panggabean. Oras mah, oke. Kepada hela kami dan buru kami Nana, kami datang orang tuamu untuk menyampaikan ulos selendang yang panjang, rambunya banyak. Ini jalan kita mohon kepada Tuhan agar di rumah tangga kalian dikaruniai anak, dikaruniai Tuhan sama kalian umur yang panjang dan banyak seperti rambu ulos ini atau selendang ini. Begitulah lebih banyak karunia Tuhan, berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada keluarga kalian. Jadi dimanapun kalian ditempatkan Tuhan, itulah jadi tanah Kanaan bagi kalian. Senanglah hati kalian dimanapun ditempatkan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, sampaikan kehidupan kepada Tuhan agar Tuhan untuk mengatur kehidupan. Jadi kami orang tua kalian bersukaria untuk memberkatkan kalian berdua membuka rumah tangga yang baru. Semoga doa kami, doa kita seluruhnya diterima oleh Tuhan agar di rumah tangga kalian diberkati Tuhan anak laki-laki dan anak perempuan. Dan pencarian kalian diberkati Tuhan, diberkati kesehatan, diberkati rezeki di rumah tangga kalian. Tapi jangan lupa, tadi di atas segalanya adalah, di atas pengharapan adalah kasih. Kalian yang berumah tangga adalah yang diikat kasih. Kasih dari mana? Bukan dari kasih dunia, tapi kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih Kristuslah yang mengikat rumah tangga kalian. Apapun di dalam rumah tangga tidak ada yang dapat persoalan. Banyak persoalan liku-liku yang dihadapi oleh rumah tangga. Tapi itu bisa seperti kami orang tuamu. Bisa kami lalui liku-liku rumah tangga. Karena kalian satu suku Jawa, satu suku Batak. Tapi dipersatukan Tuhan di dalam kata. Jadi itulah harapan kami orang tuamu. Tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Dari seorang tani upasa masih seorang nami upasa orang Batak. Asa emestab batua perlinggoban si peorok. Totong mahamu. Mana dia pun maringanan. Totong ma di parorok Tuhan. Hei maha tutu. Ulos hela mahami. Tidak, 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 t
Dia bandar helai. Pema tulang, Pema. Helaku Bacar Nahor. Hupas Hulian, Hupas Hatami. Nggak tahu hatanya nama saya. Madar. Tu helaku. Nyon asam. Mama sama bang gotingmu lama koba si akaulau di hamuna mardonga tubu do di hula-hulam saluhuna asaringgas damang laho marhobas di akaulaun adat di aka hula-hulam do di donga tubu atong pakiamu mau di akaulula di donga tubu do di ulau di aka hula-hulam atong horas maramang di pargugu Tuhan maramang. Tanggamu, tapi enggak semua ya perlengkapan rumah tangga banyak, tapi ini karena kalian ditempatkan di tempat yang jauh, jadi untuk ongkosnya aja ini enggak cukup, ongkos untuk 1 kilo gelas saja enggak cukup ini, jadi seberapa yang dikasih bapak sama mama untuk menambah membeli perkakas dapurmu, ya senanglah hati baru kami untuk menerimanya. Inilah keikhlasan bapak sama mama dari Marga Sihombi. Dan ingat, mulai hari Kamis yang lewat sudah berhak memakai boru Hombi. Kau boru sudah sama hakmu dari anakku kandung yang 4 orang. Jadi 5 orang anak kami sama haknya di keluarga Opu Peran Sihombi. Jadi jangan ragu sama marga bata. Jangan ragu untuk berbapakan sama mama Opu Peran Sihombinya boru tapea. Ya boru ya. Nah, diberkati Tuhanlah kawinang untuk melayani suamimu helaku ini. Apapun kokoh rumah tangga itu adalah kokoh dibikin oleh istri. Runtuh rumah tangga banyak dibikin istri. Jadi kalau kokoh, mau kokoh rumah tangga kalian mau berbahagia sama barukulah kuncinya yang ya, dekatkan hidupmu kepada Tuhan agar dikuatkan dan diberkati. Mau lihat ya, Mak? Mau lihat ya, Raja Nami? Mana tahu ibu sama bapak ada mau kasih pesan sama anak? Karena kita pada hari ini, hari yang berbahagia ini, terlebih kepada boru kami dan hela kami, Anang ya. Semoga diberkati Tuhan di kemudian hari. Ingat mama, ingat mama, ingat bapak, ya di tempat yang jauh, walaupun hanya Marta, bapak, hati. Sehat ma, sehat pak, ya saat kami sudah senang. Semoga kata-kata menjadi sehat, rumah tangga yang berbahagia dan takut akan Tuhan. Terima kasih. Selamat sore untuk hari yang berbahagia bagi anak-anak kami. Sekedar buat pasangan yang hari ini melakukan berlangsungan. Terus semoga kalian dapat selanjutnya menjalani hidup sesuai dengan perintah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi paling tidak saudara harus berusaha saling mengasihi seperti Tuhan lebih dulu mengasihi kalian. Pesan kami dari keluarga Surabaya, Bang Andu, dimanapun juga selalu berdoa kepada Tuhan, dimanapun untuk keluarga sendiri maupun keluarga angkat dari Nana, yaitu keluarga Bapak Sihombing yang kami cintai, yang kami hormati. Untuk selanjutnya, jadilah kalian sebagai penerus untuk menyiarkan kabar baik dari Tuhan. Itu sangat penting,
karena kalian adalah anak-anak Tuhan yang tercinta, yang berharga di mata Dia. Untuk kehidupan selanjutnya tentunya Anda sudah punya komitmen dan persiapan. Sebagai Bapak hanya mengingatkan kesabaran, ketulusan, dan kesetiaan serta kepercayaan. Itulah sekedar sedikit nasihat Bapak. Semoga Bang Andu maupun Nana bisa menerima dengan ikhlas dan lapang hati. Kalian sudah dewasa, kalian sudah berpengalaman, kalian sudah punya progres-progres dan rencana ke depan di antara kalian berdua nantinya. Terima kasih, matur suwun dari Surabaya. Sekian. Terima kasih Pak, iya, atas nasihatnya.